Adapun luka-lukanya, terutama ada di bagian kepala, ini di belakang telinga sebelah kanan, kemudian ada tangan yang sebelah kiri patah, dan kelingking yang kanan patah juga. Kemudian bagian-bagian yang lain terjadi traktur di bagian dada dan lain-lain. Ya, diduga itu pemulung, jadi kejadian itu jam 8.30 saya dapat laporan dari petugas rest area bahwa ada kecelakaan pemulung itu pada saat menyeberang jalan tertabrak mobil yang tidak tahu identitasnya. Kemudian korban itu dibawa ke rumah sakit Cereng.